Peluang yang diberikan kerajaan bagi industri kecil dan sederhana IKS merancakkan penglibatan orang muda dalam bidang berkenaan. Meskipun ada yang tinggal di kawasan luar bandar, mereka berjaya mengembangkan perniagaan sekaligus menjadi contoh kepada masyarakat setempat. Di saat ramai seusianya meninggalkan kampung mencari peluang pekerjaan di bandar, Muhammad Amirul Hakim Saiful Bahri tekad menanam pisang. Mula menanam 500 batang pokok pisang pada 2018. Ladangnya berkembang setelah dia memohon geran insentif pertanian agro pemuda yang ditawarkan kerajaan. Melalui geran itu, dia menyewa lebih banyak tanah untuk penanaman pisang yang kini dianggarkan 60 hektar. Satu, saya pilih pisang ni sebab pisang ni kita tanam senang. Kita tanam, kita jaga, rawat dia. Bulan yang ketujuh, dia keluarkan jantung. Bulan ke-9, kita harvest. Dulu orang kata peribahasa, balik kampung tanam anggur. Tapi sekarang balik kampung lah, tanamlah pisang. Jadi kita boleh pelbagaikan variety pisang. Kita ada banyak jenis pisang. Ada pisang abu, ada pisang nangka, pisang tanduk, pisang berangan. Jadi pisang-pisang ni semua ada permintaan yang tinggi dekat pasaran. Permintaan terhadap tanaman ini membolehkan hasilnya terjual hingga ke Pahang dan Negeri Sembilan. Selain Amirul, Muhammad Farhan, Muhammad Rani juga antara usahawan muda yang mengembangkan perniagaannya menerusi produk hiliran berasaskan pisang. Pemuda berusia 30 tahun ini kini generasi ketiga meneruskan perniagaan kerepek warisan keluarganya meskipun terpaksa meninggalkan kerjaya dalam bidang perakaunan. Berniaga keripik ini saya nampak tak ramai orang yang nak jual produk-produk tradisional Melayu ni. Yang kita nampak sekarang ni di kawasan Banting Selangor dan Batu Pahat Johor. Dengan adanya banyak platform media sosial yang ada sekarang ni, sebenarnya banyak peluang yang kita boleh grab supaya kita boleh luaskan lagi pasaran tu. So sekarang ni tak ada alasan lagi kenapa tak boleh. Sebab sekarang ni dunia hujung jari.